Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Sun Kim Home Garden. Video kali ini saya akan memisahkan rumpunan pada tanaman hias Alocasia bambino. Jenis tanaman ini sering dikatakan dengan tanaman impor. Ya mungkin lah ya teman-teman, ini tanaman impor. Dilihat dari bentuknya, pendek, kecil, rimbun. Tapi nggak semua tanaman impor itu pendek ya teman-teman. Seperti Alocasia bambino ini, beda dengan Alocasia amazonik ya. Kalau Alocasia amazonik itu biasanya jenisnya itu bisa tinggi. Contohnya seperti di video ya. Nah, teman-teman bisa dong membedakannya. Dilihat dari batang dan daunnya ya, teman-teman. So, jelas dong perbedaannya, teman-teman. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, yang belum subscribe, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video uploadan terbaru dari kami. Yang kita perlukan adalah vitamin B1. Fungisida yang saya pakai adalah antrakol. Jadi kalau teman-teman nggak ada antrakol, bisa merek lain juga. Kemudian furadan, yaitu anti hama di media tanam. Kalau nggak ada, bisa merek lain. Selanjutnya yaitu gunting, sarung tangan plastik, kemudian satu pot berisikan sekam mentah ya teman-teman. Yang paling terpenting itulah media tanam. Media tanam yang saya pakai yaitu Kokopit. Pertama-tama yaitu kita bongkar media tanamnya terlebih dahulu untuk memastikan akar pada Alocasia bambinonya. Wow, alhamdulillah akarnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk menanamnya kembali. Kemudian media tanam dari Alocasia bambino tadi kita masukkan dan kita campur dengan media tanam Kokopit yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita masukkan satu pot sekam mentah. Diaduk terus ya teman-teman, sampai sekam dengan media tanamnya bercampur dengan sempurna. Setelah media tanam sudah tercampur dengan sekam mentah, kita siapkan sebuah pot yang berukuran 15. Setelah itu, kita isi tanahnya sedikit dulu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita beri dulu furadan, anti hama semut, cacing, dan lain-lain. Kalau nggak ada furadan, bisa diganti dengan merek lain. Lanjut dengan menanam Alocasia bambinonya dengan
perlahan-lahan supaya akar Alocasia bambino tidak terganggu pada saat penanaman. Kita harus hati-hati ya teman-teman dalam penanaman, akar tidak boleh rusak agar menghindari yang namanya stres akar atau stres pada tumbuhan, layu, dan lain-lain sebagainya. Seperti biasanya, kita lakukan dengan cara yang sama. Dan ini hasilnya. Ya dimaklumilah karena baru tanam, masih layu-layu. Kemudian kita siapkan air untuk kita campur dengan fungisida. Takaran fungisida yang saya gunakan yaitu setengah sendok teh ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kita kasih vitamin B1. Tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, cuma memberikannya beberapa tetes saja. Setelah itu kita aduk secara merata dan terlihat warna putih seperti air susu. Lalu disiram dengan cara keseluruhan pada tanaman Alocasia bambino. Nah, kan masih ada nih air yang bekas furadan dan vitamin B1. Kita siramkan ke bunga-bunga yang lainnya ya teman-teman. Jangan dibuang. Kan sayang teman-teman kalau dibuang. Kan masih bisa berfungsi lagi. Jadi kita manfaatkan ke tanaman yang lainnya. Sebelum kita pamit,
teman-teman, jangan lupa like. Yang belum subscribe, subscribe. Hidupkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.